Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bandar Lampung mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya cabai, bawang, dan tomat. Salah satu pedagang di Pasar Koga Bandar Lampung, Sumiati, mengatakan harga cabai merah sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000. Sementara untuk cabai rawit yang sebelumnya seharga Rp30.000, naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Bukan kenaikan ganti harga. Oh, kalau itu kenaikan paling 1.000-2.000. Ini sampai puluhan ya. Cabai merah biasa paling 20.000. Sekarang berapa, Bu? Hari ini 70.000. Kemarin baru 60.000 ini. Nah, kalau untuk cabai kayak rawit gitu, Bu, berapa? Biasa normal cuma 30.000. Nah, sekarang berapa, Bu? Sekarang 80.000. Tomat naiknya banyak juga. Biasa cuma 7.000, sekarang 15.000. Bawang juga iya, hampir 50% ya. Naiknya. Biasa cuma 25, sekarang 45. Menurutnya, selain cabai, harga tomat dan bawang juga mengalami kenaikan harga yang signifikan. Untuk harga tomat dan bawang, Sumiati mengungkapkan sebelumnya tomat seharga Rp7.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang sebelumnya seharga Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Ilham, Diskursus Network melaporkan.